iyalah. Oh, nulat gitu ya? Nah, iya, kan pakai ini. Ilmu serap jiwa, Bang. Serap jiwa kayak gimana? Maksudnya perasaan, dirasain gitu loh, Bang. Susah, kayak gitu. Udah hilang? Iya, kagak sih, Bang. Ngapain? Nah, gimana, Bang? Enak kan? Orangnya mah kayak gue gini dong. Stop dulu. Apa? Lo kok jadi ke abang sih? Ya kan gue yang masuk angin. Oh iya ya. Gimana bang, enakan kan? Kayak gue dong. Lu bagus ini lu. Ya iyalah, gue kan perhatian. Enggak, lu bisa mijit begini. Kudunya lu beralih, jangan tukang ojek. Ya, terus jadi apaan? Tukang bikin ketupat. Pujuh busak lah, gimana ceritanya tukang mijit sama ini. Ya gitu, toprak. Kan lu kangen begitu. Gitu. Ya, coba gimana? Tahu aja. Set. Itu angin di situ. Lah iya ya kagak, biar enggak pegel aja, Bang. Enak banget tuh. Aduh. Kayaknya udah berapa kali nih keluar angin nih. Berarti kayaknya udah mendingan dong. Ada bebek sini, sini. Oh, sini. Ini bukan gua ini. Oh ya. Nah, di situ tuh. Itu sebetulnya angin apa lu enak sama gua? Aduh bang, udahlah ngomong-ngomong jadi lapar nih. Habis mijitin. Iya. Bikinin ketoprak dong bang. Gak boleh. Gak? Tenang aja, ntar gua bikinin. Tapi utang ya bang ya, besok baru bayar. Apa? Orang-orang. Berarti lu mijitin ada maunya itu mah. Gua tahu gitu. Pantesan lo. Begitu datang, bang pegel gak? Jadi saya pijitin ya. Nggak taunya ada maunya lo. Tega banget sih kan, seharian belum dapet tarikan bang. Laper banget nih. Gimana lo mau dapet tarikan? Dari tadi lo mangkal di sini mulu keliling. Gua kata udah keliling. Ya gimana? Orang bensin juga ngepres. Paling cuma sekali tarikan. Nungguin Bisma belum nongol-nongol. Kan bisa ngutang dulu sama dia minjem duit. Ya udah lu nungguin Bisma dulu. Tapi ya bang, bang. Apaan? Sini. Gua mau pindah aja. Bang. Gua keliling aja keliling. Tuh gua aja keliling. Bang. Lu. Enggak. Gua sama. Pak sedih begini bang. Bang tega banget. Bang. Bang, apa nih? Berpijitin, kirain pengertian. Sama aja, kayak Bisma. Kayak di situ dong aja. Nah gitu dong, jadi orang itu harus kasihan. Ya kan, udah tahu temen lapar. Cuman ini sedih. Ya udah bang, jadi kan bikinin. Ayo, bang, bang, dah, dia malah pingsan. Gimana ceritanya nih? Hei, ha, mumpung dia lagi pingsan, gue bikin aja. Laper banget. Maaf ya bang Daus ya, bikin Emil ya, bayarnya besok. Nyenyak banget nih. Apa ini? Aduh. Agak pedesan, biar lapnya mantap. Ha! Bayarnya besok. Daus, jadi ini yang bikin Bang Daus pingsan. Maaf ya, Emil gak maksud ambil kesempatan, tapi... Gimana keadaan saya? Suhu tubuhnya sih udah mendingan, Pak.
Udah normal. Alhamdulillah. Oh iya. Apa kalau misalnya ngantuk tidur aja. Biar Tante Hera Sinti yang jagain. Makasih ya sayang ya. Kalau kamu capek, bangun papa aja. Biar papa yang jagain. Iya pak. Ya. Cynthia, teriak-kudungan dia teriak-teriak. Aku gak tahu mas. Aku kan baru bangun dari pingsan. Cynthia gak ada sama aku, mas. Mana Cynthia? Mas. Cynthia. Dari mereka. Apa mama terlalu malu untuk bilang kalau Lila ini anak mama? Enggak, Lila. Apanya yang enggak benar, Ma? Lila ini korban dari keegoisan mama. Masuk. Apa maksudnya? Enggak, Ma. Ini semuanya enggak benar. Ma, bilang ke suami mama baru ini. Kalau mama malu untuk ngakuin Lila sebagai anak mama. Ah! Kenapa mama tega sama Lila? Kenapa mama lebih sayang sama Cynthia daripada Lila, anak mama sendiri? Cynthia, ini papa sayang, ini papa. Kamu perlu capek sayang, kamu istirahat ya sayang. Ah! Aku bukan Cynthia! Cynthia! Cukup Cynthia! Aku cukup bukan Cynthia! Cukup tadi ini! Papa gak ngerti! Hera, tolong kejar Cynthia. Minta bantuan warga. Cynthia! Deh, baru pertama kali nih orang kaya diajak ngeronda. Mana warga gak ada, mata ngantuk lagi. Alah, baru jam berapa sudah ngantuk? Bukan, kebiasaan aku kan kalau di rumahnya aku ngitung uang. Cacingan kamu itu. Cacingan. Besok-besok kalau ngeronda jangan ajak-ajak aku. Semua warga wajib ronda. Gak ada bisa nolak, ya kan? Ya, tapi kan kalau aku warga yang spesial. Emangnya martabak waktu spesial. Cynthia! Ada suara. Suara siapa tuh? Suara siapa tuh ya? Kayak suaranya Bu Hera ya? Iya. Iya. Tunggu. Cynthia. 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 Bapak Ojan. Bera, ada apa? Aduh, Pak RT Cynthia. Cynthia sepertinya kerasukan arwahnya Lila. Tadi dia tuh sangat liar. Cynthia.
Iya Pak RT, Bang Bopak. Tolong cari Cynthia Pak. Ya sudah, ayo kita sama-sama cari Cynthia. Iya. Nanti saya bisa minta bantu sama warga. Sama warga Pak. Untuk bantuin nyari. Ya udah tuh cepat. Ya udah ayo. Mari Pak. Ayo cari Cynthia. Ada lagi. Cynthia. Cynthia, kamu di mana Cynthia? Cynthia. Cynthia. Cynthia, kamu di mana Cynthia? Udah. Percuma teriak-teriak. Kalau enggak ketemu, sekarang gini aja. Bagi-bagi cari Cynthianya. Ya udah. Iya kan? Kita berpencar lagi ya. Siap. Kan tadi udah bilang gitu. Berpencar. Iya, berpencar. Kamu sendiri aja ya. Lu enak aja orang kaya sendiri. Takut? Ya ditemenin lah, bukannya ketakut. Sepi. Udah gini, ada yang nemenin Bopak. Ya. Kalian berdua, saya mau manggil si Adam sama Ustadz dulu ya. Ngapain? Ya buat nemenin juga, nyari juga. Kan nyari Cynthia? Iya cari Cynthia. Nyari Adam dulu tapi. Urusannya apa sama Adam? Ya buat nemenin saya. Orang suruh nyari Cynthia ke Adam-Adam. Mau cari muka ke Purati. Jadi kan masalahnya kan si Cynthia kesurupan, Pak. Yang kesurupan siapa? Cynthia. Tahu dari mana? Kok banyak lu sekali lagi? Ya udah cari yuk. Heran deh. Soalnya ngambek. Bulat aja nanya-nanya mulu. Lagi orang kaya. Mas, siapa? Nyari-nyari orang. Sewa detektif. Sewa detektif. Mana uangnya? Ya, udah. Cynthia. Ti, nunggu Ti. Hei, udah sana. Masya Allah. Kalian dengar gak suara kentongan itu? Iya, mah. Astagfirullahaladzim. Pasti udah terjadi sesuatu di kampung ini. Sis. Kamu mau mana? Mas, Sista harus mastiin keluar. Sista mau tahu ada apa. Sista, kamu harus ingat. Kamu lagi hamil. Kamu harus jaga itu kandungan kamu. Tapi mas. Sista, udah deh. Jangan bandel. Bener kata Mas Adam. Udah diem di sini aja. Yaudah, mah. Hati-hati, Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Cari, lihat semua sudut di sini. Kita cari. Pokoknya jangan sampai itu ya, kelihatan. Nah, yang penting harus kerjasama. Gak bisa diajak diskusi. Orang nyari sama-sama ditinggal. Jadi sendiri begini nih. Nah, katanya kesurupan. Itu enggak. Ya. Dicari kemana-mana. Orang kampung nyari. Mama papanya nyari. Ternyata ada di sini. Cynthia. Sekarang harus pulang. Ya. Kalau enggak pulang awas. Enggak enak. Sama orang kampung kucerit. Ya. Pulang ah. Aduh jangan ngelawan begitu dong. Pulang ah. Enggak enak loh. Kesian lo papa mamanya dong. Ya. Ayo pulang. Pergi kamu. Aduh Cynthia udah jangan ngerepotin. Pulang sekarang. Pulang. Bener. Apa kata orang-orang kampung? Cerita. Suruh. Pulang. Wah, bukan Cynthia ini. Ya, aduh, kaki. Aduh, ribet gini. Suara siapa itu? Itu sih suara Bopak, itu suara Bang Bopak itu. Mama gak salah dengar, mama hafal banget suaranya kok sis. Ma, kita harus nolong dia, Ma. Sisa takut terjadi apa-apa. Udahlah, Sis. Paling juga dia caper cari perhatiannya Mama. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Om Bopak? Ya,
Siapa tahu juga dia emang cuma lagi cari perhatian kok. Enggak. Ini Sista harus keluar, mah. Assalamualaikum. Sista. Yeay. Ini anak susah banget dibilangin. Cukup. Pergi kamu. Dari naga yang bukan milik kamu. Serem tolong, Mas. Serem. Lila merasuki tubuhnya Cynthia. Lila sangat dendam pada Bu Hera. Auzubillah. Haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ah, udah diam deh. Kakek tua, jangan ikut campur. Udah sana pergi. Keluar kamu dari tubuh Cynthia sebelum aku bertindak lebih tegas lagi. Mama sudah nyakitin kamu. Tidak seharusnya kamu menyakiti Cynthia. Luapkan kan amarah kamu untuk hanya ke Mama. Lila benci sama Mama. Lila, maafin Mama. Lila benci sama Mama. Lila benci sama Mama. Lila benci sama Mama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.